semuanya, kembali lagi di channel Ezra Setsu. Dan kali ini saya akan mainkan game Kamen Rider Revised Flash Belt. Dan waktu itu juga saya pernah mainkan game ini. Dan waktu itu saya pernah mencoba memainkan game versi yang lama, yaitu yang hanya memunculkan Revised Driver dan Tuxedo Driver. Dan kali ini sudah ada driver yang lainnya seperti Demon Driver dan juga Libera Driver. Kita mulai saja. Dan di sini ada Revised Driver, dan di sini saya akan mencoba beberapa form yang sudah muncul di series ataupun di movie. Di sini saya akan mulai dari Revised Driver terlebih dahulu. Di sini ada Body Directs by Stam, jadi kita akan coba Body Directs dulu. Kita tekan di sini di bagian kirinya, lalu kita tekan atasnya, lalu kita tekan by Stamnya. Lalu kita tekan by stamp-nya sampai terbuka. Seperti itu. Dan juga kita kembali ke semula. Dia bisa men-scan by stamp yang lainnya. Saya coba Rex, lalu kita tekan by stamp-nya. Dan scan by stamp tadi hanya berlaku untuk 10 by stamp saja, tidak lebih. Kita akan coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi tidak bisa, maxnya itu hanya 10. Kita tekan sistemnya. Jadi seperti itu. Dan untuk finishernya sama seperti by slam yang lainnya, kita tekan dulu sampai seperti ini, lalu kita tekan lagi. Dan di sini kita cabut body direct by slamnya. Dan kita akan coba form yang sedang muncul atau sudah muncul di episode ke 17 kemarin. Ini ada Volcano Body Direct Genome. Di sini untuk mengaktifkan Volcano Body Direct Genome, kita tekan dulu Volcano by stamp-nya. Lalu kita tekan lagi seperti ini. Dan saya akan mencoba dikombin atau digabungkan dengan Body Direct Genome. Caranya kita tekan yang warna kuning ini, dan dia akan otomatis menyambung dengan Body Direct by Stamp. Lalu kita tekan gambar apinya. Jika sudah seperti ini, kita tekan. Lalu kita tekan lagi. Seperti itu. Dan di sini juga dapat melakukan remix. Kita kembali dulu seperti ini, lalu kita tekan bagian atas dari Volcano by Stamp. Dan seperti itu, lalu kita akan coba ke driver yang lainnya. Karena untuk Revised Driver ini hanya ada dua form itu saja, yaitu Body Direct dan Volcano Body Direct Genome. Dan sebenarnya ada form dari Neobata, tapi untuk Neobata by stamp-nya masih belum sempurna. Dan jika kalian ingin melihat perkembangan Flash Belt, kalian bisa cek di channel
Comet Comics. Lalu kita akan coba ke driver lain. Di sini saya akan coba Demon's Driver dan tidak ada suara apa-apa. Dan di sini cara memainkannya, kita tekan gambar dari bystam di sini. Dan di sini untuk Demon's Driver hanya ada 4 bystam, yaitu bystam Spider, Bata, Rex dan Lion. Dan di sini ada bystam dari kura-kura dan juga kodok, tapi masih belum ada bystamnya. Dan kita akan coba henshin menjadi Kamen Rider Demons terlebih dahulu. Kita tekan bystam dari Spider, lalu kita tekan atasnya. Dan seperti itu suara bystamnya. Lalu kita tekan lagi bystamnya. Jika sudah mengeluarkan suara seperti ini, kita tekan bagian bulatan di depan Demon's Driver di sini. Seperti itu. Dan untuk finisher, kita tinggal tekan lagi bagian kotak di depan Demon's Driver-nya. Lalu kita tekan yang di bagian kiri atau kanan yang ada tali warna merah. Seperti itu. Dan di sini saya akan mencoba menggunakan genomics atau menggunakan kekuatan hewan seperti yang mencoba pada episode ke 8. Di sini kita akan coba, yang pertama kita tekan dulu yang warna merah di sebelah kiri atau kanan. Lalu kita tekan bystam. Di sini kita bisa memilih bystamnya, saya akan memilih bystam bata. Lalu kita tekan bagian atasnya. Lalu jika sudah seperti ini, kalian tinggal tekan bagian depan dari Demon's Driver. Seperti itu. Dan bata genomics ini pernah muncul kalau tidak salah episode ke-7 atau ke-6. Dan genomics bata ini pernah dimunculkan pada saat Kamen Rider Demons melawan Furio dan Ortega. Dan seperti itu untuk suara-suara dari Demon's Driver. Dan kita akan ubah ke driver lain. Di sini saya akan coba Libera Driver. Dan di sini masih belum ada suaranya karena DX-nya juga belum rilis. Jadi ini hanya memunculkan suara henshin dan finisher saja. Dan kita akan coba, di sini kita memilih dulu bystam. Di sini saya akan memilih bystam dari Cobra. Dan di sini kita tekan bagian atasnya. Dan seperti itu suaranya. Lalu kita tekan bystamnya. Dan standby soundnya seperti ini. Lalu kita tekan bagian drivernya yang warna hitam ini. Dan dia akan otomatis terbuka. Dan seperti itu. Dan kita akan coba finishernya. Kita kembalikan ke bentuk seperti semula. Kita tekan drivernya seperti ini. Dan di sini kita tekan lagi Libera drivernya. Dan itu adalah Rider Punch dari Kamen Rider Gen. Lalu kita kembalikan lagi. Lalu kita tekan bagian atas bystam. Dan stand bystamnya akan berubah. Lalu kita tekan drivernya. Dan seperti itu. Dan itu tadi adalah suara untuk Rider Kick Kamen Rider Gen. Lalu di sini saya akan menggunakan kipas dari Kamen Rider Gen. Kita pilih bystam dulu. Di sini sudah tersedia bystamnya, yaitu bystam Kujaku.
Nah, di sini ada pesan kujaku, kita tekan. Lalu kita tekan bagian atasnya. Lalu kita tekan base stamp-nya. Dan untuk mengeluarkan kipasnya, kita harus menekan bagian atasnya satu kali lagi. Dan standby sound-nya akan berubah. Lalu kita tekan driver-nya. Seperti itu. Dan di sini untuk finishernya suaranya masih tetap sama. Masih tetap sama, tidak ada yang berbeda. Oke, itu dia untuk main game Blast Belt kamera dari Bass untuk hari ini. Dan mungkin saya akan mainkan kamera dari Bass lagi nanti jika sudah ada Bass tambah baru atau form baru dari kamera dari Bass. Oke, segitu saja untuk video hari ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dan juga nyalakan notifikasinya dan tunggu video-video terbaru lainnya. See you.